Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan Takwa Aquarium Channel. Di video kali ini saya akan membagikan koleksi ikan hias dan ikan koi yang ada di toko Takwa Aquarium Sumpiu. Jangan lupa ya teman-teman yang belum subscribe, like, komen, serta subscribe-nya. Dan terima kasih yang selalu support channelnya Takwa Aquarium. Semoga teman-teman semua sehat dan sukses selalu. Oke, yuk langsung saja kita lihat koleksinya. Koleksi kopinya ini ukuran tanggung. Ini kopinya di sini ada campuran sinodentis juga. Ini dicampur. Ini yang cari kopi juga ada. Ini di bawah ada apa lagi nih? Ini marble juga tak campur ini ya, ada baby koki, ada marble, ada koki, ada sepat kuning, ada tralis. Ini di sini ada komet jumbonya, ini indukan komet. Komet indukan. Ekor panjang ya, ini juga ekor panjang. Ini arwana jardininya ukuran kurang lebih 30-35 cm. Golden red-nya juga sama ya, ukuran kurang lebih 30 cm-an. Ini kesini lagi apa ini ya? Oh, ini campur-campur. Ini ada koki, ada apa ini? Pink danio. Terus ada boines juga ada. Terus apa itu namanya, campur-campur. Ini pink danio juga yang buat aquascape. Ini kometnya, komet ukuran tanggung. Harganya variasi ya teman-teman, nanti bisa dihubungi admin kami. Pecinta ikan hias daerah Sumpiu Banyumas. Ini kokinya, koki babynya lengkap full. Kebetulan berangkatnya pagi banget ke Purwonegoro, jadi alhamdulillah dapat koki. Lanjut ke sebelah sana. Nah, ini ada apa ini di sini? Nah, ini ada neon tetra campur juga sama marble. Ada marble, ada black gold, neon tetra. Nah, ini ada koki juju, JJ. Super jumbonya. Ini
Ini lama banget nggak dapet koki ini. Alhamdulillah dapet jumbonya indukan. Ini katanya bakulnya masih bisa gede banget ya teman-teman. Oranda apa apa ini namanya. Bini kepol. Ini ke sini ini ada apa ini? Ini ada ikan Sumatera, ada Niasa, ada Blue Silky, ada Johani dicampur jadi satu ini. Ini Sumatera. Ukuran tanggung-tanggung. Sebelahnya lagi ini ada Niasa juga, ada perot sinodentis, sinodentisnya ada silver dollar, silver dollar. Ini ada juga Boines albinonya, Venus albino. Ini kesini ikan-ikan predator. Ini juga ada apa ini? Bawal albino? Eh bukan ini. Apa namanya? Balida albino. Ini albinonya, balida albino ukuran sekitar 25 cm. Dan ini sebelahnya ada bawal albinonya. Ini albinonya, bawal albinonya ukuran kurang lebih 4 jari ya teman-teman, 4 sampai 5 jari. Lanjut ke bawahnya ada apa ya, coba. Aduh, oh ini ada Columbia, Columbia dicampur sama palmas. Palmasnya ukuran 25-30 cm. Ini koleksi di Taku Aquarium yang predator ya teman-teman. Ini di sini ada toman. Ini tomannya juga ukuran sekitar kurang lebih 25 cm. Ini di atasnya ada baby Columbia lagi. Ini toman kecil. Ini toman yang kecil. Ukuran sekitar 12 sentian. Dan untuk cupang ya berbagai jenis di sini ada serit, ada half moon, ada plakat, ada nemo. Ada beberapa macam, betinanya juga ada. Langsung lanjut ke atas. Ini aligator, tapi kelihatan deh ya. Ini ada aligatornya, ukuran sekitar, aduh nggak kelihatan. Aligator sekitar 20 sentian. Nah ini ada arwana silver. Arwana silver masih 10 sentian. Warna ini ada lohannya.
Ini untuk cana, ada cana pulpra ya teman-teman. Ini untuk cana pulpranya. Ini ukuran sekitar 15 cm. Numpek. Dan ini red sampit. Cana red sampitnya juga numpek. Oh. Ini red sampitnya ukuran sekitar 20 cm ya. Warnanya udah kelihatan, cuma dia lagi ngumpet. Dan ini untuk lohannya. Ini ada palmas albino. Ada palmas albinonya. Oscar albino. Dan ini ada beberapa jenis lohan ukuran sekitar 3 jarian. Dan ini ada baby piranha. Ini baby piranhanya. Oscar albino-nya. Ini juga Oscar albino. Kura-kura juga ada ya, kura-kuranya. Ini di bawah ada ikan-ikan kecil seperti plety, biasanya dibuat pakan-pakan ikan-ikan predator sama koi-nya. Ini koi di kolam depan. Kita lanjut ke sebelah sana, masih ada koleksi gapinya. Dan untuk alat-alat akuarium juga lengkap ya teman-teman. Ini buat teman-teman yang cari bisa ke tempat kami di toko Tako Aquarium Sumpiu. Masih lagi ada yang beli. Mam soto. Ini untuk tumbuhan aquascape juga lengkap ya di sini ya. Ini untuk gapinya, ada gapi Black Moscow. Betinanya ada, jantannya juga ada. Black Moscow RTD. Terus ada, ini neon juga ada. Apa? Blue Moscow. Ini gapi Blue Moscow juga ada. Ki sini tengah ki jenis apa? Gapi biasa, gapi hitam. Oh, ini gapi biasa katanya. Mana sih nggak kelihatan. Ada ngumpet di tumbuh-tumbuhan. Di bawah ada indukan-indukan marble. Apa Bapak gapine TRD? PRTD. Ini ada gapi PRTD juga betina dan jantan ya. Recommended banget buat teman-teman yang mau koleksi ikan gapi. Ada beberapa jenis. Juga ada jantan betinanya. Tumbuhan aquascape-nya juga lengkap. Makasih ya, Bu. Untuk jenis apa namanya? Untuk bebatuan aquascape juga lengkap ya di sini. Monggo datang aja ke toko Tako Aquarium.
saya dapat koi doitsu dari pasar ikan Purwonogoro. Ini ada sanke, siro, kohaku. Ini ukuran sekitar 15-20 cm. Ini. Lumayan ya teman-teman. Yang cari koi doitsunya bisa japri toko takwa akuarium. Ini setelah dikasih antibakteri, tunggu 5 menit baru masuk kolam. Ini ada koi jenis ini juga ya teman-teman. Ini ukuran yang 15 cm-an. 10 sampai 15 cm. Ini yang ukuran kecil ya, ada kohaku, ada ginrin. Ini ukuran 10 cm. 10 cm apa ya, Pak? Ini ukuran 10 sampai 15 cm. Ih, yang masuk kolam. Wih, rame nih. Bergerombol. Itu tadi ya teman-teman koleksi yang ada di toko Takwa Aquarium Sumpiu. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi para pecinta ikan hias semua. Bagi teman-teman yang ingin mencari peralatan akuarium ikan hias, bisa langsung datang ke toko kami yang ada di Kebokura Sumpiu, Kabupaten Banyumas, atau bisa hubungi WA kami yang ada di deskripsi. Terima kasih yang selalu mengikuti channelnya Takwa Aquarium. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.